bisa akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Vanuatu. Oleh karena itu, didasari oleh semangat kemanusiaan, semangat gotong royong, serta menekankan pentingnya hubungan persahabatan dengan Vanuatu, maka pemerintah Indonesia berinisiatif memberikan bantuan in kind untuk mendukung Vanuatu dalam masa yang berat ini. Ini akan berangkat menggunakan dua pesawat. Satu pesawat kargo yang murni membawa barang yang tadi disebutkan oleh Bapak Menko. Kemudian satu pesawat lagi membawa delegasi tim Indonesia